dibutuhkan. Bisnis barbershop dianggap sangat menjanjikan. Hal tersebut dilihat dari kepedulian laki-laki terhadap penampilannya semakin tinggi. Bila rambut sudah mulai susah diatur atau terlihat sudah tidak rapi, maka tanpa menunggu waktu lama segera pergi ke tempat potong rambut. Setidaknya, bagi laki-laki perlu memotong rambutnya setiap sebulan sekali agar tetap terlihat rapi dan bersih. Dengan kondisi yang selalu dibutuhkan itulah, barbershop tidak akan pernah kehilangan pelanggan di setiap harinya. Mudah dikerjakan. Memotong rambut tidak perlu menghabiskan waktu yang lama hingga berjam-jam, hanya saja membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Selain itu, keahlian dalam memotong rambut juga perlu dipertimbangkan. Tidak hanya sekadar memotong biasa saja, tapi juga harus mampu membuat penampilan seseorang dari yang biasa saja menjadi luar biasa dengan rambut barunya yang sudah rapi. Peralatan sederhana. Barbershop tidak seperti salon wanita pada umumnya yang memiliki banyak ragam peralatan dan perlengkapan. Alat-alat yang dibutuhkan barbershop cukup simpel, diantaranya dengan modal sisir, gunting rambut, alat pencukur, atau vitamin rambut, bisnis barbershop sudah bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Modal kecil. Membuka usaha barbershop tidak membutuhkan modal yang banyak. Bila dilihat dari peralatan yang dibutuhkan, memiliki harga yang sangat terjangkau dan mudah ditemukan di mana-mana. Paling tidak, Anda perlu menyiapkan dana lebih untuk menyewa tempat saja. Tapi bila memiliki garasi, tidak ada salahnya dijadikan sebagai barbershop. Maka dari itu, usaha ini tidak membutuhkan modal awal yang begitu besar. Sampingan. Untuk usaha barbershop bisa Anda jadikan sebagai bisnis sampingan di luar dari status Anda yang bekerja sebagai karyawan tetap di kantor. Jam buka barbershop bisa disesuaikan dengan jam pulang kantor. Manage waktu Anda sebaik mungkin agar kedua pekerjaan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun.